Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Aida Kamalia dan jom kita lihat apa rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Selepas tertirisnya rekaan Huawei Watch 2 2018 pada Mei lalu, kini jam tangan pintar ini dilancarkan di China secara rasmi. Jam tangan pintar ini membawakan rekaan skrin 1.2 inci AMOLED dijana dengan pemproses Snapdragon 2100 menggunakan Wear OS, menyokong sokongan kad eSIM terbina dan dijual pada harga sekitar RM954 untuk versi Bluetooth dan sekitar RM1,239 untuk versi SIM di China. Kini, Apple dilaporkan telah membenarkan Telegram untuk menerbitkan semula aplikasi tersebut versi terkini di App Store, sekaligus membolehkan para pengguna global menggunakan Telegram pada iOS tanpa sebarang masalah. Bercakap mengenai Apple lagi, pihak mereka dilihat bakal memperkenalkan macOS 10.14 yang turut hadir dengan tema gelap yang lebih menyeluruh berbanding sebelum ini. macOS ini juga dijangka bakal menawarkan aplikasi Apple News bagi memudahkan pengguna untuk mengikuti pelbagai berita melaluinya. Akhir sekali, Malaysia Airports pula telah melancarkan satu aplikasi yang dinamakan sebagai My Airports. Aplikasi ini dibina bagi memudahkan pengguna untuk merancang perjalanan mereka ke KLIA sehingga menaiki penerbangan. Aplikasi ini kini sudah boleh dimuat turun bagi semua peranti Android hari ini. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam lepas. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Aida Kamalia untuk Amaiz.